Masa diantarane urip ora mati ora. Diarani mati iki. Ambekane sih ana ning diarani urip ora iso apa-apa. Nah, kalau kamu sudah mengalami fase itu nanti kamu mumpung kula niki radi dengan pamikir kula, kula pengen ngajak sesarengan jenengan menggalih atau berpikir kenapa alasan saya itu dari dulu kok bersikukuh di ajaran Jawa. Ngukuh ngutawaton ora kena diowahi. Yang pasti saya begini ada sebabnya. Pernah suatu waktu saya itu ya enggak sekali waktu saja, berwaktu-waktu yang lalu saya menjalani segala hal, segala ajaran. Dan saya pelajari bukan hanya sekedar di mulut. Saya pelajari. Tapi tidak perlu tak ceritakan detailnya bagaimana. Suatu saat di antara hidup dan mati, dikatakan mati yang pekane sehono diarani urip kok ora cetha menungsani. Makanya saya katakan itu di antara hidup dan mati. Disitulah saya bisa merasakan kesejatian urip. Sebenarnya hidup itu bagaimana? Tanpa ruang itu artinya tanpa ruang itu tanpa bareng. Tanpa ruang ora ana sing bantu. Jadi jen litung iwangi wong ra enek sapa-sapa. Nah, di fase itulah kebenaran-kebenaran dari ajaran leluhur itu bisa merasuk lahir batin. Oh, jebul ngene itu. Itulah sebabnya kenapa terus saya enggak mau lagi melibatkan atribut apapun dalam kehidupan saya. Ya Jawa, ya inilah Jawa yang harus kita tegakkan, ya inilah Jawa yang harus kita bumikan lagi, kita kenalkan lagi. Nah, dari peristiwa itu saya bisa memahami jebule murut ing kasedan ki malah penak. Malah enak. Lah kok wong mati yo malah enak iki piye? Sebab di situ kita bisa melihat kesejatiannya suwung. Kita bisa melihat keindahan cahaya tanpa warna, terang tapi tanpa warna. Dan di situ kita akan menyaksikan Tuhan sebenarnya. Sehingga ketika masuk alam leluhur, malam kadewatan, sampai alam sunyo, awang wung, wungunu itu sejati ini.
Di situ yang membuat saya paling mantep, paling yakin, ya wis. Berarti sing tak lakoni Jawa ku ora kleru ra. Masih ra ngageman apa-apa malah cepet deh. Ternyata ageman Jawa malah lebih cepat perjalanannya, begitu toh. Karena dalam peristiwa perjumpaan itu tidak ada prosedur yang mempersulit. Les, begitu itu. Orang Jawa kemana setelah meninggal? Ketika atma itu betul-betul lepas, atma ini akan pertama kali dia berpamitan dengan rogo. Loncat. Setelah loncat, dia akan dilihatkan apa kuwi bumi sejati yang kita tinggali setiap hari ini. Sebelum kok yang ngono toh, Pak. Gur ngono kuwi akhirnya. Setelah bumi sejati mancat ana ngene yaiku kayangan sejati, kaindran. Pepanggian para leluhur unggah ana alam kadewatan. Setelah itu suwung busana dipreteli sudah. Suwung atmo kembali pada asalnya. Dan mergorong waktune ya bali neh guru ngono wae. Ya paling tidak sudah mengetahui oh kono to sing tak jujuk. Dan sangat cepat. Tapi ketika saya dalam jagat atau bumi sejati dan kayangan itu ada satu yang lucu. Banyak sukmo dan atmo pangerantuan. Jadi atmonya itu perjalanannya lama sekali. Lama. Bahkan ada sukmo pangerantuan itu saya kasihan. Jadi itu kan saya dijelaskan kalau ternyata persepsimu selama kamu hidup, apa yang kamu yakini dalam kehidupanmu itu akan terbawa sampai kelak. Terbawa sampai kelak. Kalau kamu yakin ketika besok kamu mati akan menunggu hitung-hitungan, ya kamu begitu dihitung-hitung terus enggak sampai-sampai menunggu penghitungan. Dan kalau kamu yakini bahwa ketika kamu mati besok harus menunggu satu orang sosok untuk kembali sempurna, ya kamu akan menunggu terus sosok itu sampai datang. Mbuh tekone kapan? Bahkan kalau keyakinanmu bahwa ketika kamu mati nanti harus menunggu sebuah trompet yang berbunyi sampai sekian kali baru kamu akan bisa sempurna, ya itu akan menjadi penantianmu. Itu pengalamanku loh ya, saya tidak mau menjelekkan siapapun loh ya. Enggak. Hanya cerita pengalaman saja. Sehingga kalau orang Jawa meninggalnya mengalami yang namanya paleburan pamuksan, sehingga langsung menuju alam kasampurnan tanpa menunggu siapa-siapa, tanpa menunggu hitungan apa-apa loh. Itu orang Jawa. Makanya kalau orang Jawa tidak mau ngagem-ageman Jawa itu, saya kadang bersedihnya di situ. Kamu belum mengalami fase di mana kamu dibawa ke alam seperti itu. Kalau kamu sudah mengalami fase dibawa ke alam seperti itu, maka jawamu mesti tetap orang bakal mingar-mingar. Tidak akan ada lagi oplosan antara teh, jahe, gula jawa, jeruk nipis. Tidak oplosan. Tapi betul-betul air bening, air murni. Itu Jawa. Itulah sebabnya kenapa saya ingin sharing cerita. Neng aku yo ora njaluk ceritaku tak percaya, percaya karepmu ora percaya karepmu. Karena berdasarkan pada pengalaman yang saya alami. Perjalanan yang saya rasakan.
ngoten. Jadi apa yang kamu percaya dalam kehidupanmu selama kamu hidup berlaku pula pada saat engkau kasedan. Kalau kamu mati menunggu pertanyaan, ya selamanya kamu menunggu pertanyaan begitu sok ngomong. Kalau kamu menunggu ini, ya itu ya jadi seperti itu. Atmamu kembali, tapi perjalanannya lama. Atma itu berputar-putar. Ya, begitu orang Jawa, orang Jawa kan tidak ada pengertian kalau meninggal harus menunggu. Mungkin apa cikoro bolo-bolo koto untuk dibawakan godo terus ditakoni kan tidak ada. Kalau di Jawa kan cikoro bolo-bolo koto kan tidak berlaku, dia kan jaganya pintu. Selama tangkep ya enggak menunggu siapa-siapa. Begitu sang yang Yomo Dipati ya sudah selesai. Yomo Dipati itu ya sanggup mampan lan momot. Jadi ya sanggup kalau sudah waktunya Yomo Dipati didunungke marang papan sing tumata endahe. Dumadi ning papan kang sarwa tumata endah. Itulah yang motivasi langsung selesai. Makanya kalau orang Jawa tidak mau pelajari kasampurnan ing Jawa kok saya ketawa gitu. Saya belum yakin kok. Kalau boleh saya belajar Jawa, saya tetap dengan ajaran saya, tapi saya boleh enggak nambahi Jawa. Lah perasaanmu apa? Teh mbok tambahi gula, mbok tambahi jeruk nipis ngono to ajaran. Lucu loh ternyata. Saya masih pakai ini, tapi tak tambah. Iya, nak soto buat tambah kecap, ono enak. Sedep. Sedep lah, bareng keliru oli. Ramrongos, weh. Makanya saya selalu menyarankan, kalau kamu punya ajaran yang sudah kamu jalani, jalani ajaranmu. Jangan untuk campur aduk, malah susah, weh, kau. Gitu. Udah, gak usah bicara konsep. Gimana meditasi, gimana semedi, gimana itu kan masih konsep semua tuh itu. Mantep ora karo Sastra Jendro. Mantep ora karo Nacaraka. Mantep ora rakmu. Wah, Nacaraka jelas kok. Aksara badan, aksara jagat. Ketika mau jadikan satu dek, besok jagatmu karo jagat semesta dadi siji beres. Matine ra kangelan, tak tekan gon. Nah. Saya pakai wah dengan umum. Lah kalau besok mati ki umum melu nutok ne. Apa kalau kamu besok meninggal tuh umum ikut campur dengan kematianmu. Bareng besok mati, sok mamu atmomu metu. Lah sing umum kok malah ra melu umum ke ya piye ngono kowe. Kalau tak tabrakan dengan keadaan seperti itu piye terusan sampean? Lah, cara berpikir saya hanya begitu itu, sehingga saya enggak mau ajak-ajak sampean begini-begini, tidak. Pertimbangan sendiri dengan cara sampean menyelami dan mempraktekkan Jawa sejati. Terus saya ora peduli kok kowe maca donga apa sak karepmu. Wong wis mencari itu berarti. Kalau saya kan sudah tidak mau pada tahapan itu tak campur ini, tak campur itu, tidak ada. Tidak mau. Karena apa? Saya mengalami fase kuwi wisan. Fase diantarane urip ora mati ora. Diarani mati iki. Ambekane sih. Ono, ning diarani urip. Ora iso apa-apa. Nah, kalau kamu sudah mengalami fase itu, nanti kamu yakin betul dengan siapa. Sehingga kalau kamu sudah yakin betul sama Gusti, kamu ben dumadi, ya hidupmu santai. Ora angsa-angsa, ora kemrungsung. Saya dibilang wong urip kok sak penake dhewe, sak penakku. Wong uripku, dudu uripmu, lah nek uripmu gak ora penak sak karepmu.
kan ngono. Wong ora ngoyo. Kayu gong susuwe ngangin. Gale kangkung kodhok ngemulileng lan muli kodhok. Yo alah Mas, Mas kanti kapan arep udul niku. Apa sih diwastani cah yo gumulung cah yo gumolong. Jroning badan ngono iki kuwi konsep kabeh ngono nek tekan nggon sing kaya ngono kuwi ra kanggo kabeh ngono. Ndak malah ngesel-ngeseli. Curiga manjing warangka manjing curiga wis sastra pedalangan sastrane ketoprakan kuwi. Sastra Jawa sing ngono-ngono sastra lungit. Pinter-pinternya pujangga kita dulu dalam membuat perumpamaan, membuat sanepan. Lah kalau kamu berkutat di situ aja ya. Monggo. Kesuwen. Namula gustine wong Jawa tanpa aran, tanpa dikira. Lah wong sing nyiptakne kabeh malah dikei jeneng. Umumnya orang yang menciptakan sesuatu yang diberi nama itu ciptaannya, bukan ciptaannya yang memberi nama penciptanya. Ya angel tadi. Gawe tek tak jenenge korek. Gawe tek tak jenenge asbak. Tek tak gawe rokok, tak gawe gelas, tak gawe jeneng buku. Wis sing kae jeneng sing gawe. Dudu bukune terus ngomong, "Eh, kowe gawe aku to, aku jeneng ana buku iki ra ana critane." Lah Gusti dijenengke manungsa nggih repot ta. Ngoten Jawa niku tan kena kinaya. Ngopo ta nek tekan kono kok malah kecelik kowe. Mbake ora koyo diceritakne. Kan repot lho ngono gitu kan. Arep balik kadung. Kecelik kasep. Kecelik kasep. Lho, ah wis kadung mati to kowe. Arep bali kangelan. Ana dolan ning Surabaya terus delalah sing diparani kok kleru ngono wis ora apa-apa gur Surabaya bali neh. Lah tekan kono arep bali neh pisik. Monggo pirantine ragane wis di buang mbuh dipendhem mbuh glundungke laut mbuh diobong mbuh dideplok mbuh diselat ora ngerti. Apa ora aing-aing basane. Teniku.